Putri Chandrawati di hadapan ayah dan juga ibu Yosua saat keduanya bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan permintaan maafnya. Putri, sebagai seorang ibu, juga merasakan duka jika harus kehilangan seorang anak. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Peti Sambung tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Yang membawa duka, luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Ibu dan Bapak Samuel beserta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih.